kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Ini saya info sedikit dulu ya, kan saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa enggak diseriusin aja atau sekalian. Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun, masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.